Berikut ini saya akan membahas cara menampilkan watermark kamera Oppo Reno 6. Silakan buka aplikasi kamera seperti biasa. Selanjutnya, pilih pengaturan. Kemudian, pilih tanda air. Untuk menampilkan watermark kamera Oppo Reno 6, maupun itu di foto atau di video, silakan pilih mode telepon. Tinggal klik saja di icon abu-abu sampai berwarna kuning. Nah, untuk mengcustom nama, silakan klik saja di mode telepon. Pilih custom. Nah, di custom ini bebas, mau menggunakan nama siapa saja. Setelah semuanya sudah selesai, pilih checklist. Untuk menambahkan watermark kamera merek handphone, bisa pilih di foto atau di video. Namun ini tergantung kepada Anda. Di sini saya pilih aktifkan saja keduanya. Kembali dulu. Lalu ada tanggal dan waktu, ini bisa diaktifkan atau tidak. Namun ini tergantung kepada Anda. Kemudian, untuk lokasi, ini sama seperti tanggal dan waktu, bisa diaktifkan atau tidak.